saya Ucok Siagian, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Dalam hal ini ingin menyampaikan inovasi baru Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan mulai tingkatkan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga. Langkah-langkah yang akan diambil berdasarkan amanah Perda nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa mengatur pembinaan dan pengembangan olahraga, dan ada beberapa poin dalam amanah Perda, yaitu 10 amanah yang harus diatur dalam peraturan wali kota. Langkah utama yang jangka pendek akan kita lakukan adalah menerbitkan dengan menyusun peraturan wali kota tentang tata cara pendaftaran organisasi olahraga. Karena hal ini sangat penting dilakukan, mengingat bahwa data konkret, data prestasi maupun organisasi olahraga yang berkembang di Kota Tangerang Selatan begitu menjamur, harus kita data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan perwal ini akan mengatur bagaimana tata cara supaya semua klub, sanggar, perguruan berkembang di Kota Tangerang Selatan harus kita wadahi dan kita payungi agar bisa berkembang dengan baik. Dan hal ini pun menjadi tolak ukur bahwa data prestasi yang akan kita kembangkan ini menjadi satu dasar terhadap potensi daerah Kota Tangerang Selatan kepada prestasi olahraga. Terobosan ini kita lakukan untuk bisa mewujudkan Kota Tangerang Selatan lebih berprestasi di bidang olahraga. Harapan ke depan adalah bahwa Kota Tangerang Selatan yang begitu banyak atlet-atlet baik dari daerah maupun hingga nasional dan internasional itu akan lebih banyak kembali. Harapan bahwa Dispora lebih konsen dan lebih serius untuk memfasilitasi atlet-atlet yang berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ewi Marta Wijaya, Kadispora Kota Tangerang Selatan, mendukung penuh apa yang menjadi gagasan proyek perubahan inovasi dari Saudara Ucok selaku Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Dispora Kota Tangerang Selatan. Yang beliau gagas adalah peraturan wali kota yang merupakan amanah dari Perda nomor 7 tahun 2017 tentang keolahragaan. Ini penting karena dengan digagasnya penyusunan perwal ini, ya, yang merupakan salah satu amanah yang ada di Perda ini, kita harapkan akan menjadi dasar landasan kita di Dispora dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan olahraga khususnya. Semoga dengan perwal ini Dispora akan lebih maju lagi, lebih siap lagi dalam melaksanakan tugas fungsinya khususnya terkait olahragaan. Mudah-mudahan perwal ini menjadi sebagai awalan untuk kita dalam penyusun aturan-aturan yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.